بسم الله الرحمن الرحيم. 4. Nabi sang penemu atau ilmuwan. Peradaban manusia dari hari ke hari kian memuncak, yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga membuat manusia memiliki kebutuhan yang semakin beragam. Para kaum cendekia dan para ilmuwan terus mengembangkan potensi yang tersedia di alam untuk selalu memperbarui dan memajukan peradaban masyarakatnya melalui berbagai upaya dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik lagi dalam segi materi. Hal ini membuat kebanyakan para ilmuwan hanya terfokus pada apa yang ada di luar dirinya, yaitu melakukan penelitian untuk mengangkat namanya. Dengan didorong rasa penasaran yang tinggi, membuat sebagian dari mereka lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya di dunia. Bahwa seperti apapun pandainya seseorang, jika ia lupa pada Tuhannya, hanya akan membuat dirinya dipenuhi dengan penyesalan kelak. Salah seorang nabi di zaman dulu yang memiliki pandaian dan pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan adalah Akhnuq. Akhnuq ialah nama dari seorang nabi yang lahir di Munaf, Mesir. Diduga beliau sebagai keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau diberi gelar dalam Al-Quran dengan sebutan Idris, yang berasal dari akar kata Darasa Yadrisu yang artinya belajar. Beliau mendapat gelar Idris yang memiliki arti orang yang tekun belajar. Beliau telah gemar belajar membaca dan menulis sedari kecil. Idris alaihissalam menjadi nabi pertama yang menulis dengan pena yang terbuat dari batu kerikil. Beliau juga orang yang mula-mula menguasai ilmu hitung dan peredaran bintang. Orang pertama yang menjinakkan hewan liar seperti kuda, menggunting pakaian terbuat dari kulit binatang, dan kemudian menjahitnya. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam adalah seorang petani, Nuh adalah seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala, dari Al-Hakim. Selain cerdas, beliau juga orang yang kuat dan gagah berani, hingga diberi gelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Walaupun begitu, Idris alaihissalam adalah orang yang tidak pernah lalai dan mengingat Allah. Walaupun di tengah kesibukan sehari-hari, Al-Quran menceritakan bahwa beliau adalah orang yang sangat mencintai kebenaran. Seperti yang termaktub dalam surat Maryam ayat 26 yang artinya, dan ceritakan Muhammad kisah Idris dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Beliau dikaruniai 30 sahifah yang berisi petunjuk dari Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan beliau di ayat ke-4. Sampai ada beliau menyatakan bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia di masanya. Selain itu, Allah SWT juga menghimpun ilmu orang-orang terdahulu pada dirinya. 5. Manusia tertampan di dunia. Tidak selalu ketampanan rupa adalah anugerah, bisa jadi itu merupakan ujian dari Allah SWT. Untuk mengetahui apakah dengannya seseorang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan atau malah sebaliknya. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, seseorang yang berwajah rupawan selalu dipuji dan menyita banyak perhatian manusia. Hal tersebut bisa berdampak buruk jika si pemilik wajah tidak bisa memanfaatkan keindahan yang diberikan untuk mensyukurinya. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang tertaman di dunia, sebagaimana sabda beliau yang artinya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan ia memiliki wajah yang tampan dan suara yang bagus. Dan nabi kalian adalah nabi yang paling tampan dan paling bagus suaranya di antara para nabi yang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, tiada ketampanan Nabi Muhammad SAW tidak dibukakan oleh Allah SWT secara sempurna di dunia. Karena itulah ketampanan beliau tidak menimbulkan fitnah. Karena itu jugalah beliau digali dengan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Lain halnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah membuka seluruh tirai ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam di dunia, sehingga ketampanan beliau membuat tercengang kagum setiap wanita yang melihatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa ketika para istri dari pejabat Mesir melihat paras wajah Nabi Yusuf alaihissalam, mereka tidak sadar lagi telah mengais tangannya dengan pisau di atas meja jamuan. Dan berkatalah mereka, Maha sempurna Allah, ini tidak lain bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Quran Surat Yusuf ayat 31. Rasulullah SAW pernah bersua dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga. Lalu beliau bersabda, dan ternyata Yusuf dianugerahi separuh dari ketampanan rupa. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa jatah ketampanan yang Allah turunkan kepada hambanya terbagi menjadi tiga, yaitu 50% ketampanan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, 25% diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan sisanya 25% lagi diberikan oleh seluruh umat manusia sampai kiamat. Jadi ketampanan wajah manusia yang ada di dunia saat ini hanyalah salah satu bagian dari 25% keindahan rupa yang telah dibagi-bagi.
6. Nabi yang menjomblo dan seorang yang zuhud. Jomblo adalah suatu keadaan yang sangat bagus untuk membenahi diri dan memperbaiki jiwa agar menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Manfaatkan waktu itu sebaik mungkin dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Sebelum membina sebuah alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mengisi waktu luang untuk keperluan ukhrawi. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, beliau diutus menjadi rasul pada usia 30 tahun. Usia yang jauh lebih muda jika dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Seakan-akan kehadiran beliau sangat dibutuhkan segera mungkin untuk mencerahkan kaum Bani Israel yang saat itu sudah mulai melenceng dari ajaran Taurat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau tidak memiliki seorang ayah. Seorang ibunda beliau dulu juga hanya tinggal di sebuah pondok di bawah asuhan Nabi Zakaria alaihissalam yang memiliki profesi sebagai tukang bangunan. Singkat cerita, beliau dan ibunya hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Nabi Isa alaihissalam pernah menjadi seorang penggembala kambing atau domba untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama ibunda tercintanya. Alasan mengapa ibunda Siti Maryam tidak menjadi nafkah adalah karena beliau telah dijanjikan oleh ibunya di dalam nazarnya kepada Allah agar jika anaknya nanti lahir, ia akan menjadikan anaknya itu sebagai abdi bagi Baitul Maqdis atau pelayan rumah Tuhan. Keadaan seperti itulah yang membuat dirinya terdidik sebagai seorang yang zuhud. Beliau tidak memiliki harta dan rumah. Bahkan ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa ibunda beliau, yaitu Siti Maryam, wafat di atas sebuah gunung. Dan itu terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam turun dari gunung menuju jurang untuk mengambil hasil alam seperti dedaunan dan kubis untuk dimakan bersama dengan ibunya. Betapa sedihnya hati Nabi Isa alaihissalam sekembalinya dari jurang saat mengetahui bahwa ibundanya telah meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam hidup berpindah-pindah, yang karenanya beliau diberi dengan gelar Al-Masih. Kezuhudan beliau dapat diketahui melalui sebuah kisah, yaitu saat beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah sebuah benda. Isa Al-Masih suatu ketika mengambil dua genggam pasir yang diletakkan pada masing-masing tangan. Kemudian pasir yang beliau pegang di salah satu tangannya dengan izin Allah berubah menjadi sebongkah emas, sedangkan di tangan yang satunya lagi berubah menjadi batu. Saat sahabat beliau disuruh memilih antara keduanya, mereka pun menjawab, "Tentu emas lebih menarik hati kami." Nabi Isa alaihi salam berkata, "Bagiku keduanya sama saja." Suatu ketika, Ruhullah alaihi salam berkata, "Rumahku adalah masjid-masjid, minyak wangiku adalah air, makananku adalah rasa lapar, alat penerangku adalah bulan di malam hari. Salatku di musim dingin adalah tempat-tempat terbitnya matahari. Tumbuh-tumbuhan yang harum bagiku adalah sayuran. Pakaianku adalah bulu domba. Sloganku adalah rasa takut kepada Tuhan yang maha tinggi. Teman-temanku adalah orang-orang yang lumpuh dan fakir." Beliau mengakhiri masa lajangnya setelah kedatangan yang kedua kalinya, yaitu di akhir zaman, dengan misi membawa kedamaian dan ketentraman bagi dunia di bawah kekuasaan Islam. Beliau alaihissalam pun akhirnya menikah dengan seorang wanita yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW dan dikaruniai dua orang putra yang bernama Muhammad dan Musa.